Aku ngerasa buat aku pertama sih aku mau ucapin terima kasih banyak udah menyempatkan waktu untuk datang ke sini. Dan suatu kehormatan juga buat aku bisa terlibat di film ini menjadi Vina. Terima kasih buat Om Anggi, Pak Diraj untuk kesempatannya dan kas-kas lain juga yang membantu sama proses syuting. Sorry banget. Maaf. Apa ya? Project ini spesial banget. Aku ngerasa buat aku menjadi Matmatina itu sebuah keberuntungan buat aku. Dan aku juga merasa terpilih sebenarnya untuk memerankan almarhumah Vina ini. Ini kenapa jadi terharu gini? Karena aku seneng banget ngeliat semuanya di sini nonton hasil kerja aku yang emang aku kerjain dari hati, dan aku berharap banget semoga itu juga sampai ke hati kalian semua apa yang mau aku sampaikan, apa yang almarhumah juga ingin sampaikan dari apa yang sudah terjadi di rekamannya. Semoga itu nyampe ke hati kalian semua. Terima kasih banyak. Boleh tadi dijawab ya pertanyaan sebelumnya tadi yang gimana rasa apa membangun chemistry sama Tante Lydia Kandau? Bangun chemistry sama Tante Lydia Kandau tuh nggak susah sama sekali. Bahkan kita waktu itu juga proses readingnya tuh nggak terlalu lama ya Tante. Tapi ternyata kita klop banget sebagai aku sebagai cucu juga merasa beneran disayang banget sama di lokasi. Jadi itu juga membantu sama proses syuting emang beneran manja gitu ke Tante Lydia sebagai nenek. Terima kasih. Tentunya mau nambahin. Pastinya perasaannya senang dan bangga juga. Jadi aku sendiri pun bangga banget ngeliat diri aku sendiri. Walaupun ini emang masih jauh banget perjalanan aku di industri ini, tapi aku akan jadiin project ini sebagai loncatan awal dari karir aku. Ada fun fact juga di balik poster ini. Jadi waktu itu ini tuh diambil setelah kita selesai proses syuting, dan ini diambil benar-benar pakai emosi dan rasa yang sama. Harusnya bisa kelihatan ya dari hasil fotonya, walaupun ini diambil cuma sekitar mungkin 30 menitan. Tapi ya aku bisa bilang sih aku cukup puas dengan hasilnya. Jadi benar-benar diambil dia.